Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Ide Wahyu. Oke, di video kali ini admin kembali ngebahas cloud mining ya, karena kemarin udah beberapa minggu admin selalu bahas pouchet dan PU-nya sedikit ya. Kalau pouchet berbeda terbalik dengan cloud mining. Untuk itulah kita kembali ngebahas cloud mining yang baru rilis dan bisa kita kerjakan juga secara gratis ya. Nah, di sini buat teman-teman yang baru bergabung di video admin ini, langsung saja support channel admin ini dengan cara tekan like, komen, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Selanjutnya di sini buat teman-teman yang ingin mendapatkan updatean terbaru mengenai cryptocurrency, nantinya teman-teman bisa langsung saja gabung ke channel maupun ke grup Telegram admin, linknya ada di deskripsi. Nah, di sini kita lihat dulu statistik dari web ini ya, kita scroll aja ke bawah ya, kita coba lihat statistiknya. Nah, ini dia statistiknya. Web ini rilis sekitar satu hari yang lalu dengan pengguna baru sekitar 105 pengguna. Dan total investmentnya baru 750 TRX dan total payoutnya 288 TRX. Nah, buat yang ingin melakukan pendaftaran nanti di pouchet ini, bukan pouchet ya, tapi cloud mining ini, kita tinggal lakukan saja pendaftaran. Caranya itu kita tinggal tekan link pendaftaran yang admin udah tempelkan di deskripsi. Nanti setelah teman-teman menekan link pendaftaran, lanjut saja kita masukkan tron address dan password ya. Untuk tron addressnya ini kita bisa ambil dari wallet pouchet P maupun wallet BitTime. Nah, buat teman-teman yang belum memiliki wallet pouchet P atau wallet BitTime, silahkan langsung saja daftar di deskripsi ya. Admin udah tempelkan video tutorial mengenai cara daftar di wallet pouchet P maupun wallet BitTime. Nah, di sini kita pilih aja wallet BitTime terlebih dahulu ya. Kita masuk ke dompet, lalu kita masuk ke dalam TRX. Setelah itu kita tekan setoran, lalu kita pilih Tron Network, kita salin alamat. Setelah itu kita kembali ke dalam pouch cloud mining yang tadi ya, kita masuk ke internet. Nah, setelah itu kita tinggal tempel aja pada your login ini ya. Di sini enter your tron address, kita tempel tron address-nya. Setelah tempel address-nya, kita langsung masukkan aja password, setelah itu tekan get started ya. Nah, setelah kita berhasil menekan get started, nanti tampilannya itu bakal seperti ini ya. Di sini bisa kita lihat mining yang kita jalankan secara gratis itu akan berjalan di sini ya, otomatis bakal berjalan untuk miningnya. Selanjutnya di sini ada referral link, yang dimana referral link ini kita bisa copy nanti ya, di referral link ini lalu kita share. Nanti jika ada orang yang mendaftar menggunakan link referral kita, maka kita bakal mendapatkan bonus persenan dari referral yang kita undang tersebut. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ya plan gratisannya, yaitu nama plannya yaitu P1.0 dengan speed atau kecepatan 1 GH per S. Earning rate-nya itu lumayan besar ya, 1389 Satoshi TRX. Dimulainya pada tanggal 5 bulan 5 2023 dan akhirnya di sini akan berakhir sekitar satu hari ya, 0D 23 Hz 59 menit. Artinya satu hari untuk plan ini akan berjalan secara otomatis dan statusnya untuk saat ini aktif ya. Selain itu di sini kita bisa mengaktifkan plan gratis, bukan gratis ya, tapi berbayar, yaitu plan yang harga mulai dari 25 TRX ada, 50 TRX ada, 100 TRX ada, 250 TRX, 500 TRX, 750 TRX, 1000 TRX, dan itu aja ya. Yang terkecil di sini untuk plannya hanya berharga atau price-nya 25 TRX ya. Selanjutnya di sini kita bahas menu-menunya. Yang kedua di sini ada namanya menu withdraw atau penarikan. Untuk penarikannya di sini caranya nanti kita masukkan jumlah yang akan kita tarik tersebut pada menu input amount ini.
Setelah itu kita langsung tekan withdraw, maka secara otomatis penarikan tersebut akan di ACC atau akan tidak di ACC ya. Oke, kita beralih dari withdrawal, kita masuk ke dalam account. Di dalam account ini ada beberapa history ya. Yang pertama ada history referral, yang kedua ada referral earn ya, referral earn, deposit history, withdrawal history, dan pending ya. Di sini akan tertera apapun yang terpending, mulai dari deposit dan withdraw pending yang akan tertera di sini. Di sini withdrawal history atau sejarah penarikan, lalu deposit history atau riwayat deposit kita, dan di sini referral earn, my referral atau referral kita ya, akan tertera di sini namanya, date of joinnya, kapan dia bergabung, dan IP address dari referral yang kita undang tersebut. Selanjutnya di sini ada menu logout ya. Selain logout ini ialah menu keluar ya. Jika kita ingin logout ya atau keluar, kita bisa memanfaatkan menu logout ini. Selanjutnya ada menu pack ya, atau beberapa pertanyaan ya. Di sini bisa dibaca-baca ya, banyak sekali penjelasan di dalam menu pack ini. Teman-teman bisa lihat-lihat dulu ya. Selain dari menu pack, ada menu payout ya. Nah, di sini untuk payout-nya ada dua payout, yaitu payout withdraw dan payout deposit. Untuk payout withdraw ini dia beberapa payout withdraw ya. Metodenya Tron TRC, amount-nya 12 TRX ya. Yang kedua 80 TRX, ini apa ya? Withdraw apa deposit ya? Oh, withdraw ini ya. Di sini banyak sekali untuk withdraw-nya, ada yang 16 TRX, 50 TRX, 20, 21, 16. Mungkin minimal penarikannya di sini 10 TRX ya, karena nggak ada yang WD di bawah 10 TRX. Ada yang ada itu hanya 12, 16 dan seterusnya. Lalu untuk depositnya di sini, kalau deposit minimalnya itu ialah 25 TRX ya. Di sini ada yang deposit rata-rata sih 25 TRX ya, 25, 25, 50 juga ada, 50, 25, 25, 25, dan itu aja ya untuk depositnya. Rata-rata sih 25, karena minimal depositnya ialah 25 TRX saja. Lanjut di withdraw. Selanjutnya di sini ada kontak ya. Nah, untuk kontak ini sendiri, jika kita mengalami kendala nanti, kita bisa menghubungi customer service-nya. Caranya itu cukup sangat gampang ya. Misalkan di sini ada kendala saldo kita tidak masuk saat kita lakukan penarikan. Caranya itu cukup sangat gampang. Yang pertama di sini kita masukkan nama kita, lalu alamat email aktif kita, investment. Di sini your subject, apa permasalahan kita bisa ganti di sini. Nah, karena kan contohnya kan tadi permasalahan penarikan tidak landing ya, saldo kita tidak landing di wallet, kita pilih permasalahan withdraw, lalu kita sampaikan unek-unek kita di sini ya, di your message ini, apapun kendalanya, misalkan masalah penarikan tidak WD, nanti disampaikan di sini. Setelah itu kita tekan send message. Mungkin nanti setelah kita tekan send message, kendala tersebut akan dibalas atau direply lewat website ini atau lewat email, karena kan saat kita menghubungi customer person atau customer service-nya, kita memasukkan alamat email di sini ya. Oke, sekian dulu ya untuk pembahasannya. Semoga konten dan channel admin ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa di support. Caranya itu cukup sangat gampang. Nanti teman-teman tinggal tekan aja like, comment, dan subscribe sebagai dukungan, supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Nah, oke bosku, untuk menghemat durasi, langsung saja admin tutup videonya sampai di sini. Dan akhir kata dari admin, wassalam. Upain apa ya? Ring master diri. Coba kau lihat.